qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Luwih gati sadene ta nikmat si Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking luwihna ndek tempu ngitung ya. Ya, kira luwih nikmat no, ndek tempu ngitung ya, saking luwihna. Ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat makan, nikmat minum, ya, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat lingkungan, luwe nikmat niki, debu setengah tong ya. Ya, oleh karenanya kah kita berusaha selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah talabul ilmi, ngaji, tetap bilang kalam Sabtu. Nikmat atau ndek ngaji niki? Nikmat, masya Allah. Dengannya kita bisa memahami agama yang diturunkan oleh Allah. Ya, apa meleangne si Allah? Kita bisa tahu dari belajar, dari mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu belajar niki dia butuh tahapan, bertahap dan belajar. Dia tahu belajar sekali toko langsung copy paste ilmu nong nong dia bau. Ya, harus bertahap, ada yang terus sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit ngono doang. Bahkan siwah terpelajarin no pelajarin malik akhirnya tak lupa. Karena ilmu mondek tuah ngulanginnya lupa itu. Ya lupa itu. Lagu negas sedikit-sedikit terus kita ngaji kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kena dengan ya termasuk niki kelam Sabtu kira tahun tengah jua ini kelam Sabtu ini kira tahun jani wah sedikit demi sedikit kira tamat kitab noah luwi tamat wah masya Allah ya pernah kita baca Nabi arana fiqul asma al husna wah bui tamat mesin ya usulul iman tamat iman malik silin lain luwi tamat kitab-kitab noah lagu mbek ilmu ndi bui tamat milu ilmu no. Ya nama orang kat ngomongnya perlu murajaah malik perlu tersaling ingetan malik ya. Ya fungsinya niki kajian-kajian marak niki ya dan tentunya kedatangan kita di sia-sia setiap langkah insya Allah niki mendatangkan pahala ya apalagi pahala nuntut ilmu beli gati man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah saya sugul dengan balena untuk menuntut ilmu maka dia sedang berada di jalan Allah pada marak dengan berperang di jalan Allah pahalanya hatta yarji sampai dia pulang terus dapat pahala sampai nengkah balena malik baru nesugul dengan balena untuk nuntut ilmu wah mau pahala ini terus sampai piran sampai nadait balik malik bahasa kumbe ke muta pahala ini. Ya, belum lagi alhamdulillah kita di sini salat, salat maghrib, nunggu sampai salat.
angkun teh sinunggu salat berikutnya itu sudah dapat pahala salat itu. Tokol tengenti salat itu sudah terhitung dia itu sedang salat, mau pahala salat ngenti salat. Bukan ini nuntut ilmu terus ngenti salat pahala dang niki. Ya, Deman Malik epi syarat keluarga tene sekaligus silaturahmi ngempi kena kan. Badit kerja semeton-semeton. Kan sebuang kotine yarak doang. Ya, saling gaet ngono keluarga anu. Ya, sehingga bisa termasuk silaturahmi dan silaturahmi boleh ganti pahalana. Bahkan dikaitkan dengan iman silaturahmi ini. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman tipe Allah, beriman tipe jalur akhir, hendaklah dia sambung silaturahminya. Kaitangnya ya kanca iman, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, nyambung silaturahmi. Ya, ini menunjukkan beli pahalanya silaturahmi ini. Angka di saat tokol-tokol marak niki bino niatang. Pertama niatang nganti sholat isa ngenu. Mau ita pahala sholat isya sampai terselesai sholat isya. Si kedua niatang ya untuk mengkaji agama Allah, belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau ita pahala lengan sugu lengan bali sampai tulik Malik. Kemudian niatang Malik untuk bersilaturahmi atau minimal berziarah mondara keluarga. Namun darah keluarga niatang saling mengunjungi. Ya, ini juga termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaniki ibadah di atas ibadah, di atas ibadah. Pahala berlipat-lipat. Makanya mudah-mudahan ke Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan kita sehingga kita bisa mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Rahimani wa rahimakumullah, makin tengah lanjutan pengajian teniki yaitu membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas, fikih secara ringkas, fi dawil kitab wa sunnah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita baca tentang air, fikih dalam air, fikih dalam tangka air, no, bejana, tangka air, wah. Kemudian sudah kita baca tentang sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang merupakan fitrah manusia. Dan ini semuanya biasanya sebagai mukaddimah wudu. Seniman terbahas masalah wudu, ini dulu terbahasin. Hukum hakam ai, hukum hakam bejana, sunnah-sunnah fitrah. Ya, baru setelahnya kita masuk ke dalam masalah wudu. Angka makin si ginta baca yaitu yang berkaitan dengan berwudu. Niki bab yang kelima. Dikatakan di sini wa fihi masail. Dalam masalah wudu niki ada beberapa masalah. Al mas'alatul ula ta'rifuhu. Pertama, definisi daripada wudu. Simbiaran wudu. Yaran definisi. Napi bahasa bongkotnya definisi ne? Artinya, apa arti wudu? Kenokah kurang lebih. Bahasa beju wudu ini. Bahasa Arab, bahasa Arab atau bahasa bongkot ini? Bahasa bongkot endah nanti, masya Allah. Berarti tema kitab bahasa bongkot ini. Nih, tema kitab luar biasa bongkot, masya Allah. Baik. Di sini kan al-wudu'u lughatan mushtaqun minal wada'ah. Wudu ini diambil dari kata al-wada'ah yang artinya wahia al-husnu wan nadhafah. Al-wada'ah ini artinya adalah indah dan bersih.
indah dan bersih. Berarti wudu ini artinya adalah indah dan bersih. Karena memang untuk itulah kita berwudu. Akita bersih, akita indah, jeneng. Ya, dengan muntah wudu kan hilang serumeng. No? Dengan oke. Okay. Hilang serumeng. No. Berarti kan gagah jarimpe terus. Hilang degil. No. Berarti bersih jarimpe. Ya, makanya agama paling bersih agama Islam. Karena minimal 5 kali wudu. Nah bersiang diri, nah 5 kali, ya belum lagi dia harus jaga pakaiannya dari najis dan lain sebagainya, diajar dia istinja dan lain sebagainya. Angka agama paling bersih agama Islam, ya nomor sekian bersih nah. Ya, adapun angkun tu si anu ni, ya bekerja itu miskin ini kah kelambi serek, compang camping ya maklum lah. Tapi dari sisi bersih agama paling bersih adalah agama Islam. Wa syar'an, dan dari segi syarak istimalul ma fil a'dha al arba'ah. Adapun dari sisi syariat, syariatnya menengenang wudu, menengenang wudu bahasa antitan mbekenane ya dalam Quran dalam hadis menyebutkan kata wudu mbekenane ino. Dikatakan di sini dari segi syarak wudu adalah istimalul ma fil a'dha al arba'ah, yaitu menggunakan air pada 4 anggota wudu. Menggunakan air pada 4 anggota wudu. Mana yang 4 itu? Wahiyal wajhu wal yadani war ra'su war rijlani. Yaitu wajah, kemudian 2 tangan, kemudian kepala, kemudian 2 kaki. Ini simpat. Ini orang wudu. Siaran wudu menggunakan air pada wajah, kemudian 2 tangan, kemudian kepala, kemudian 2 kaki. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i, dengan cara yang khusus telah diajarkan oleh syariat. Berarti ini sembarang cerene. Dibasuh dengan cara yang khusus. Ala wajhi ta'abbudi lillah, dengan tujuan beribadah kepada Allah. Ya, niki definisi wudu dari segi syariat, yaitu menggunakan air pada 4 anggota. Bi anggota simpat niki, wajah, kemudian 2 tangan, kemudian kepala, kemudian 2 kaki. Ya, dengan cara yang khusus. Beda sembarang cara, ne? Ya, wajah dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap. Laki basuh endah, boleh mandi itu bareng basuh. Kaki dibasuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu. Mana? Cucilah mukamu dan 2 tanganmu dan usaplah kepalamu. Kemudian cuci 2 kaki. Berarti caranya khusus atau sembarang cara? Khusus cara. Ya, sehingga naik di napa itu usap harus tebesuk naik. Harus tebesuk. Mbebe dia ngusap kenceng besuk. Ah. Amun besok ayik no jamak, terik begitu. Amun ngusap, ayik tolok li uma, baru ayik uma si bahasa ini, ya nekadu ngusap. Jelas, tapi antara besok kenceng ngusap, amun besok je ayik no jamak begitu dulu, seret ayik no, baru tegusuk, inom besok. Amun ngusap, tolok ayik li uma, sedih ya ayik no. Uma si bahasa, ya tegadu ngusap. Mun besok bulu, ngombe kun besok bulu, langsung ya ning bulu. Mun ayo ning bulu ngombe arane ne, yudu atau yang mandi? Mandi arane. Jelas apa yang beda yang antara membasuh dengan mengusap? Ya, yang dibasuh mana? Tangan, 2 kaki. Yang diusap mana? Kepala. Ya kan, dengan cara yang khusus.
Ya, berarti caranya tidak sembarang. Kemudian harus ada niat. Apa niatnya tadi? Beribadah kepada Allah. Mana besok ya sekedar niat bejaruk. Besokna mukana, besokna umana, usapna buluna, besokna naina. Lagu niatna bejaruk. Uduk carani nih. Ndek na uduk. Kenapa? Karena niatna apa? Bejaruk, cuci muka. Jadi harus syarat niat. Ya, makanya dikatakan di sini membasuh empat tadi itu, ya maaf, mengenai dengan air empat tadi itu, kemudian dengan cara yang khusus, kemudian tujuannya beribadah. Jelas ya Niki? Kemudian hukumnya bagaimana? Hukumnya berwudu ini annahu wajibun 'alal muhdath, wajib bagi orang yang hadath. Idza arada shalah, kalau dia ingin salat, wajib ne berwudu dengan si berhadas. Biaran hadas ini. Biaran hadas, berhadas. Apa bedanya hadas dengan cahadis ini? Hadas yaitu sifat yang ada di badan yang mencegah orang dari salat. Ini hadas. Seperti orang yang sudah buang angin, sudah BAB, sudah BAK, ini berarti dia berhadas. Ya, ini sifat yang ada di badan. Nah, orang yang mau sholat tapi dia berhadas, ini wajib dia berwudu. Wa fi hukmiha kattawafi wa masil mushaf. Wajib wudu dulu. Demikian pula orang yang ingin memegang mushaf, wajibnya wudu. Biaran mushaf, hah? Lembaran Quran, tapi beda dengan Quran. Beda dengan mushaf dengan Quran. Orang ini tengerosan dengan Arab ini. Dengan Arab, Quran ini si tebaca niki. Niki arana Quran yang kita baca, yang keluar dari mulutnya niki Quran. Adapun si betulis ini arana mushaf. Tapi arana mushaf ini si betulis ini kitab ini nih. Ya arana mushaf. Amun Quran simbe si tebaca no. Kita baca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini Quran. Ya. Wah ngapal Quran ke deh? Ya, saya ngapal Quran. Ngene-ngene. Apanya yang dihafal ini? Bacaannya tentunya yang dihafal. Ya, hafal artinya menyimpan. Wah nyimpan Quran ke deh nih? Ya, nyimpan Quran limbe, tene tu nasimpan. Amun ini apa rana? Mushaf be tu nasimpan ya, kantong mun ini. Ya, intinya mushaf itu yang bertulis. Kalau yang dibaca namanya Nabi Quran. Nah, si meleng nanti mushaf ini, di sini penulis mengatakan wajib nuduk julu amun berhadas. Mun berhadas terus meleng nanti Quran, maka wajib dia berwudu. Jelas ya, Pe? Jadi bagaimana hukum berwudu? Wudu itu wajib bagi orang yang ingin sholat atau tawaf atau ingin memegang mushaf. Jelas nggih? Wad dalil, dalilnya atas wajibnya wudu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, mun pemilih sholat, EP beriman atau ndak EP ini? Insyaallah beriman. Berarti EP tanggornya si Allah ini. Hai orang-orang yang beriman, EP tanggor berarti ini. Mun pemilih sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Basuh ngadu, ayy jamal langsung, ayy no, per, ngadu, ngadu, mukante ayy no. Ya, kemudian wa aydiakum, basuhlah apa? Tanganmu sampai ke sikumu, wamsahu biruusikum, dan usaplah apa? Kepala. Ambil ke mana kepala?
ini rambut ini, dari pangkal rambut sampai dengan ujung rambut, ya. Wal udhunani minar ra'as, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dua telinga itu termasuk bagian dari kepala, maka dia juga ikut dibasuh, diusap, maaf, dia juga ikut diusap. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh juga kedua kaki sampai bingana ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, jikalau kalian junub bersucilah. Wa in kuntum marada au ala safarin, kalau kalian sakit atau kalau kalian safar. Au jaa ahadum minkum minal ghaith, atau baru dijerak BAB, bahasa nengkeuna sibaran BAB, buang air besar, ngana BAB arab BAK sakit malik, buang air kecil, nah munduah jerak BAB, ya. Au lamastumun nisa, atau wah jerak ide berhubungan dengan wanita, ya, kenana lamastum annisa, hubungan badan dengan wanita. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, berarti ne melena wudu lagu ndara ai, melena mandi lagu ndara ai, kan melena mandi kumbena, ah melena wudu ngane ndara ai, melena mandi ndara ai, di mandi karena apa ini? Lamastum annisa, gara-gara hubungan suami istri mele mandi. Lagu ndara ai, fatayammamu sa'idan tayyiba, ndara ai maka silakan bertayamum dengan tanah yang bagus. Ngombe yang kena tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, amun tayamum usaplah wajah dan kedua tangan. Nabi teka dungu usap, ya, karepuk, ya, nda bareh idak nu kadumpe ngono, ya, cukup karepuk be to karepuk selaku ini ara karepuk kene tembok kena ara karepuk kene, ya, ngombe kun tayamum pantok umelet ini dah le meja ini ara karepuk pantok yang ngono, ya, pantok. Ini arak debu nuh ini. Mun pas tanak pantok pengen nuh, terus masih ngenteng tanak nuh, tiup itu tanak nuh, sedih. Lagu nuh kamu pantok tengen nuh, dia milu tanak nuh, maka cukup sudah ini. Ia tegadu famsahu biwujuhikum, usap wajah. Yang mana nama wajah? Yang dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai dengan dagu, tempat tumbuh jenggot, sampai dengan kiri kanannya gendang telinga niki, apa ran ini pangkal telinga kah, ya, sampai sana diusap, baru kemudian punggung tangan kanan, baru kemudian punggung tangan kiri. Tayamum ini bagi siapa? Bagi yang falam tajidu ma'an, bagi yang tidak mendapati air, mau dia wudu atau mandi, maka diganti dengan bertayamum. Jelas niki para jemaah. Nah, ayat niki sebagai dalil wajibnya berwudu bagi yang mau sholat, ya. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci, wala sadaqata min ghulul, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta rampasan, ya. Jadi salat dia ingin diterima kalau kita belum berwudu, sebagaimana sedekah tidak akan diterima kalau dia dari harta haram. Ya, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan wajibnya berwudu bagi orang yang ingin sholat. Kemudian berikutnya, wa amma 'ala man yajib, atas siapakah dia wajib? Ya, dikatakan di sini wujub yajibu 'alal muslimil balighil 'aqil idza arada shalah wa ma fi hukmiha. Wudu ini wajib
bagi orang muslim. Kita muslim kita ini, alhamdulillah. Kemudian al-aqil bagi yang berakal. Berakal insyaallah nggih. Nabi lawannya berakal. Gila lawan. Wa al-baligh bagi orang yang baligh. Kita baligh kita ini. Kok kira kali jadi itu baligh lah. Taib. Idza arada shalah, jika kalau dia ingin salat. Ya, wa ma fi hukmiha, berarti dengan mun muslim ulaki wudu. Mun kadung ngombe ke wudu. Ana salat dia diterima salatna. Ya, sehingga tidak perlu dia berwudu, karena kalaupun dia salat, dia tidak akan diterima salatnya. Demikian pula dengan orang gila dan lain sebagainya. Jadi wudu itu wajib bagi muslim aqil baligh kalau dia ingin salat. Kemudian mata yajib, kapan dia wajib? Bagaimana bilang tadi, fa idza dakhala waqtu shalah aw arada al insanu al fi'la alladhi yashtaritu lahu al wudu. Dia wajib jikalau sudah masuk waktu salat. Ya, dan jikalau orang ingin melaksanakan salat. Baik. Kemudian berikutnya adalah syarat-syarat berwudu. Piran wudu teh ini sah, ya, syarat sahnya berwudu. Pertama, syarat sah wudu al-islam wal aqlu wat tamyiz. Syarat sah berwudu pertama Islam, berakal dan tamyiz. Biaran tamyiz. Tamyiz yaitu dia sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kira-kira pira tahun dengan tamyiz babayaan dia bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Kira-kira pira tahun? Kurang lebih 5 tahun para jemaah. Ya, ukuran kanak tama TK. Ini kanak tama TK kalau dia sudah tamyiz, ukuran kanak TK 5 tahun. Ya, rata-rata 5 tahun. Nah, wudu itu dia akan sah kalau Islam, berakal dan tamyiz. Maka tidak sah dia dari seorang kafir, demikian pula dari seorang yang tidak berakal. Mun tidak berakal napi arana? Ngan gila. Ya, dan demikian pula dari anak kecil yang tidak sampai tamyiz. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah an-niyah, harus ada niat. Marangone mun niatna sekedar bejaruk ngombe ya wudu arana dan wudu harus ara niat untuk berwudu. Wal kemudian boleh mengatakan wala yusra'ut talaffuzu biha, dan tidak disyariatkan melafazkan niat. Tidak disyariatkan mun tetap gawe ya apa arana bid'ah arana. Kenapa tidak disyariatkan li'adami thubutihi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam? Karena melafazkan niat ini tidak benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti Nabi sallallahu alaihi wasallam di nuah ngelapasang niat. Simbiar lafaz, lembe tokna lafaz niki di lisan. Nawaitu wudu'a raf'al hadas dan lain sebagainya. Ya, ini berarti lafaz. Sedangkan niat ini mbe tau na? Di hati niat. Cukup di hati, iya ini tujuannya besok muka ini dan lain sebagainya, tujuannya wudu, maka itu sudah cukup. Dia nula ngelapasang, ya. Kenapa dia nula? Karena Nabi nte dia nula ngelapasang. Ya, sedangkan kita ini muntah beribadah, saya teturut Nabi teturut. Nih yang ka kitab teniki sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan temangkin temlajarin ya fikih Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua adalah niat, dan niat niki dalam hati tidak perlu dilafazkan. Yang ketiga adalah al-ma'at-tuhur.
Ya, syarat sah yang ketiga adalah air yang bersih yang mensucikan. Mun ayna ndikna mensucikan, sah ke wudhu. Wudhu ngadoi kenyaman engge guna. Ndene ini kan wah terbahas. Air niki harus dia mensucikan. Ya. Si Rubin di teman mau jawabannya na ai apa ngatur ai tandan ngata ke? Air tanda narana, ya. Kalau dia itu air dari si pohon, maka enggak bisa digunakan untuk berwudu. Lagu kalau dia itu air hujan, cuman ya bersebu lelulu ino, maka bau tegadu berwudu. Dan nah, kembelengan air ini kira-kira air pohon itu, ah maka dia bukan air. Karena yang digunakan berwudu adalah air yang sumbernya dari langit atau keluar dari mata air. Jelas CP. Berarti pada merak nyaman dari air kena ino. Dituang kita soal. Ya. Angka pas tepolong doang. Di Kalimantan arah-arahnya air bajakah endah. Itu juga enggak tahu apakah dari si pohon ataukah dari air hujan darah naunya endah. Tiba-tiba arah air ini bekah tengah du air siwah jelas-jelas air apa kena jelas apa ya okay. Nah intinya harus ada air yang mensucikan ya tengah du berwudu. Yang keempat, syarat saya yang keempat, izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, menghilangkan segala hal yang menghalangi air mengenai kulit. Harus sedih segala sesuatu yang menghalangi air. Min syam'in au ajinin wa nahwihima. Contohnya yang bisa menghalangi air yaitu zat-zat yang terbuat dari lilin. Tampar lilin? Ya, nempel kan atau cet atau apa sehingga terhalang kulit dikenai oleh air, nah itu harus dihilangkan. Getak deh, getak endah harus hilangang ino baru tuwudu. Ya, katilail adhafir allazi yu'rafu bainan nisa al-yawma. Ini ibu-ibu dibilang diantara contohnya juga adalah cat yang digunakan untuk mengecek kukunya ibu-ibu. Mana? Bapak-bapak araknya ngecat kukunya endah. Tidak, kionya-onya ini berarti tasyabuh bin nisa ini nyerupai para wanita. Nah ibu-ibu kan gara ngecat kuku no. Nah itu bisa menghalangi maksudnya air wudu, maka harus dibersihkan dulu tuh ibu-ibu baru dekanggo wudu. Hah? Iya doang kadu na nangka aja na na. Kadu jarak subuh sebelum zuhur usik malik. Kadu jarak zuhur sedemikian asar usik balik. Lalu kan diulak wah ke. Ya. Lagu amun ngadu henna atau serangga. Serangga karena ya henna maka niki tidak menghalangi air wudhu bisa kalau itu. Ya lagu amun cet ini kenal tak si kutek ngantar wana. Ya itu bisa menghalangi masuknya air. Jelas niki. Kemudian yang kelima, al istijmar wal istinja inda wujudi sababihima. Yang kelima, harus kita beristijmar atau beristinja di saat ada sebabnya, yaitu di saat kita kada hajat. Berarti mun kada hajat terus ndi ulak bebesu langsung ya wudu sah ke wudune ndi sah wudu. Ndek nesah wudu ne harus ne bebesuk julu baru ne wudu. Mana maksa langsung wudu bareh ke ku bebesuk jarak ku wudu ngene. Sah wudu ne nesah. Ya harus bebesuk julu baru ne wudu. Alhamdulillah. Ini yang kelima. Istinja ya di saat ada sebabnya. Yang keenam al muwalat. Syarat yang keenam adalah al muwalat. Yaitu apa terus menerus ya berkelanjutan istilahnya tu tidak ada petuk tidak ada pegat misalnya kejangkaan busu ume saya busu ume nil pun nyonyah tu
angkat tu telpon ngeraos terus ngerosang masalah tanah ngerosang suwe ngeraos ya kemudian matikan HP lanjut yang itu ndek niye wah batal udupe singone amun nelpon nepilu ya waktu yang akhirnya tidak lagi dikatakan dia berwudu. Nah gua mun semendak ngono beso ume angkat ndak man kudu julu pedak yang ngono temang kantong lanjutang tidak masalah. Semendak arak telu detik ngono misal. Lagu mun sampai telu menit empat menit nelpon, nah ini harus ulang wudu. Kenapa? Karena dia tidak mualat. Ya, tidak berkelanjutan. Apa bahasa bongkon berkelanjutan ini? Terus menerus ke pokoknya ngono. Ndak nara megat ya. Terus-terusan, nah mualat berkelanjutan. Ndak nara megat ya. Mun nara megat ya ngono sampai kayak tadi 3 menit apalagi 4 menit ulang wudu dengan awal. Karena mualat niki salah satu syarat sahnya wudu. Jelas ya, Pi? Simbiaran mualat dulu keren sekali berkelanjutan. Terus menerus. Nah, terus menerus. Ya kenapa tuh? Ya, terus menerus kan bahasa Indonesia itu. Nih bahasa bongkotnya nih. Terus-terusan ke, ngono. Enggak dapat tuh. Ya. Jelas niki. Itu yang keenam, yang ketujuh at-tartib harus berurutan. Nah, ini berurutan. Beda terus menerus kanca berurutan. Ya, terus menerus amun tertunda membasuh anggota berikutnya ini berarti ndik terus menerus saran. Kalau tertib ini dia berurutan. Barang berurutan menuah besuk muka kemudian besuk apa? Tangan. Setelah tangan kemudian kepala. Setelah kepala kemudian kaki. Lagu nangka en naik bejulu terus ume. Ini berarti dia tidak tidak berurutan ini berarti. Tertib tidak tertib. Ya, jadi harusnya tertib harusnya berurutan. Mun ngone mualatina harus ngombe ngeteh. Terus menerus. Ya, kalau ini harusnya berurutan. Nomor seki, nomor dua, nomor telu, nomor empat. Nek aku nomor empat bejulu. Namun nomor empat bejulu maka batal. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum tidak pakai tertib. Mun tayamum bau majulu. Umajulu baru muka. Tidak mengapa. Ya, tapi kalau wudu dia harus tertib. Jelas, Ipe? InsyaAllah. Kemudian yang ke berapa ini? Yang ke... 8 ghuslu jami'il a'dha' al-wajib ghusluhu mencuci ya segala anggota badan yang wajib untuk dicuci jari munna umma engkah siku maka harus semuanya ini tercuci terbasuh arak sekedi doang di kena maka batal. Ya, dene kanggo arak ndik besu harus selapuane kena besu. Ya, sopo jelo Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang di kakinya enggak kena air. Ya besu naik, besu naik, lagu arak sopo bagian ndik ne kena ai. Ya le mate naikna ndik ne kena ai. Maka suruh nengulang wudu. Kenapa demikian? Karena dia tidak membasuh seluruh anggota wudu. Nah, di sini di antara syarat sahnya harus membasuh seluruh anggota wudu. Jelas niki para jamaah? Alhamdulillah. Insyaallah. Di sini masih ada kita membaca rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya. Ya, lakukan waktu ahruwene ini. Bareh ndek pe ndek sedang bareh ya wah sabol lah ruwani ne kan sabol apa ndek mana ne becat sabol nih masyaallah becat jama ne sabol ini wah dawat tangka ruwani ne lu ya lu isi seberarti ya dawat tangka karena lu ya lu isi masyaallah nah tumpas ya lu ya lu
Bagai niki kah yang sedikit niki, mudah-mudahan berkah si sekedik niki. Ya, kalau ada yang belum jelas sila nanti bisa ditanyakan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Sila arak ke sindik man jelas. Nggih, sila iki dulu. Sewaktu kita berwudu dalam membasuh atau mengusap kepala, kita membuka topi kita separuh atau yang perempuan membuka jilbabnya separuh di kepalanya. Bagaimana dengan basuhan kepala kita itu? Nangka mentau wudu gin basuh kepala lagu arah separuh buka tengah nu umbe yang pun basuhan ino maka enggak apa-apa ya, cuman yang penting seluruh rambut kena basuh umbe yang kuna benangan yang kuna besuk kena umbe setelah ada air temang umbe li sungku nu mudiang nu kadu malik oh kan dilak nyedi dilak nyedi. Ibuk misalnya di songkok ngono, mara baru ino wah. Mulai gantung songkok lagu dari tengah gantung ya. Basaan umane ampun usik bulu ngono. Temang dalam songkok ngono. Kemudian ya, tuluk tene terus malik seret. Pepegadu ya setelahnya terus telinga ngono. Oh, kenjari lah. Ibu-ibu nang ngono masih anda. Bau ya tanpa buka jilbab. Ya enak kerang-kerang ngono biasa ya. Ya enak temang ya. Termasuk di saat dia berwudu di Mekah atau di mana pas tawaf pun wudu le tong zam-zam tu wudu ah. Ya, besuk bulu ibu-ibu kena ngono kena tembang dalam jilbab ngono. Besuk bulu nang ngono. Periri malik jilbab jari. Mone ibu. Ya, karena memang yang namanya wamsahu bi ruusikum ya selapuk kepalanya itu basuh. Selapuknya dengan juluan ning mudi-mudi bejulu malik selapuan tu besuk. Ya, nak tahu boleh colet kah? Kini mana kata ngone mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lepas dari perselisihan ulama kah? Ngombe jangan guna binten, ngene yang guna bekino wah.
Ya, suwe ke kira-kira mudiang terus pejuluang Malik suwe ke no? Rak sedetik atau sang dua detik atau anakah? Sedetik bemudi, sedetik bejulu jari wah. Sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jari no kah? Mana ibu buka songkok bener marak singone? Ya ibu nah ibu buka jilbab nama arak singone. Yang penting mengusap rambut. Jelas ya, Pih? Alhamdulillah Ta'ala alam. Sila. Misalnya kita perjalanan di dalam pesawat. Ya, dalam pesawat. Arak pesawat ini le dasar montong. Oh, perjalanan Masya Allah. Terus arak yang bisa kuah pada haja. Ya. Siapa ngerti suara, air arak atau air terbatas. Ya. Terpaksa kita ngadu tisu. Nah, sampai-sampai tujuan, pada tulang bersedia anggota pada hajat. Ya. Langsung kita wudhu karena air melewah sampai tujuan. Ya. Kira-kira mengambilnya akun kita bersih dengan dua ini setelah kita sampai. Enggak. Kenja berbesuk niki dua. Istinja atau istijmar. Bau salak supuk. Bau salak supuk. Istinja doang bau. Istijmar doang bau. Ya. Daka nara ai. Daka na'ara ai istijmar doang bau endah. Mana yang paling afdol? Paling afdol menggabungkan dua-duanya. Istijmar plus istinja. Ngadu benda keras kemudian cair atau cair kemudian benda keras. Ya, setelah dia cebok ngadu air terus dia bersihkan lagi pakai tisu ini yang afdol. Atau ngadu air doang, kanggo. Ngadu tisu doang, kanggo. Yang penting dia sudah yakin tidak ada lagi najis. Ya, sehingga begitu di pesawat dia istijmar, ya, pas dia turun dari pesawat mele wudu, langsung wudu dulu besok Malik. Kan wah besok ngone. Ya, dan tidak mesti pesawat. Tene dah misal ngono. Ya, tamu WC tak hanya dengan tisu saja boleh. Ya, istijmar ini tidak mesti tidak ada air. Walaupun ada air boleh kita beristijmar. Yang harus tidak ada air itu hanya tayamum. Ya, darah air baru tayamum. Atau arah air lagu yendek nekanggo kena air. Ya, apa rana demam tinggi mana kena air seri sakit ya, maka cukup tayamum walaupun ada air. Nah, nanti kamu nak istijmar ngadu tisu, maka bisa dia langsung berwudu. Dia ulang cebok. Jelas ya, alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Dah kan dilihat pesawat, ya ngadu Honda, pen dah bau mas. Mampir le sak-sak pesawat luar biasa, kesan montong dia. Lihat pesawat, lihat ini kan. Insyaallah. Tapi barakallah. Intinya itu menggunakan salah satu, ya pilihan. Biasa lebih molah. Wallahu ta'ala a'lam. Masih arak nggih paling mudih. Sila, sila. Ulang-ulang kurang jelas. Air yang ada hanya untuk minum. Dan dia sangat sedikit. Mun tegadu uduk neka bebui. Wah, nak tegadu nginam kena. Oh, lembe tak pikir-kira ni kena kena lalu kondisi. Hah? Misal di padang pasir gitu ya. Ya, misalnya padang pasir ini darah air arak kering setengah botol ini. Ya, nah nengke amun teka duduk darah teinem ngombe yang kuna, maka bisa bertayamum di saat itu. Ya, karena kondisi khawatir binasa. Ya, maka diganti dengan tayamum. Jelas ini. Tapi kalau nanti ada air, ya, misalkan nengke ini kita ingin sholat zuhur, ayo ini sekedik ganti ini. Ya, sedangkan kita dalam perjalanan, insya Allah bareh tono nyampe kita asar arah ayo tono. Maka tunda sholat ini. Tunda dia,
sampai di sana pas asar nanti digabung terus antara zuhur dan asar dalam kondisi berwudu. Itu yang lebih sempurna. Jelas ya, Pak? Lagun kamu ini perjalanan. Ya, Pak tahu ini piran pengin sampai. Ayo kering sekedi ini. Kamu teka duduk benar teka dungi nam binasa itu. Maka boleh diganti dengan bertayamum. Jelas ya, Pak? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Aku bongkot di lewe, ayo insyaAllah. Lewe, ayo. Ya, kecuali mun pilih padang pasir baru lain ceritanya. Atau sang pegawai di Malaysia, pegawai Lembik kan dia tahu mentono aja. Wallahu ta'ala alam. Epe, sila. Jadi tadi ini nengke aja. Terus mandi. Kulit lengan bangkat terus mandi. Mandi. Terus mandi. Kaman terwudu ajari dia mandi apa ini? Mandi bersih atau mandi beli? Oh, mandi biasa. Ya, nah nengke baru toilet lengan bangket. Milih itu mandi. Baru temas selesai mandi, komat dengan ulah kita uduk julu, uduk sejulu ini aja. Mun DP uduk berdina sah salat. Wah, itu mandi ngonet lagu ni teman ya uduk nu. Harus pe uduk Malik. Kecuali mandi belik. Kecuali mandi belik ulik lengan bangket tanggor penyonyah no ketik nempeng. Ya, kemudian setelah itu ya pengin mandi belik. Ya, mandi belik lah HP setelah mandi komat dengan langsung berangkat. Karena mandi belik atau rafa' hadas akbar ini sudah mengalahkan rafa' hadas kecil karena belik jaran. Ya, maka sudah sekaligus dia itu mengangkat hadas besar itu, maka masuk di dalamnya juga mengangkat hadas kecil. Sehingga tidak perlu berwudu. Lagu mun sekedar mandi jamak-jamak, bendik niya mengangkat hadas besar itu. Karena mandi jamak-jamak. Ya, sehingga perlu dilakukan wudu untuk mengangkat hadas kecil. Jelas ya, Pi? Alhamdulillah. Angkat sekali-kali. Boleh dengan bangkat sekali-kali. Jadi kan mandi doang di nula wudu. Wakah wallahu ta'ala a'lam. Masih arah para jemaah. Mbak ya? Nggih, sila. Nggih, coba. Dan jangan terlalu jauh. Nggih. Nang kaja. Terus, terus. Yang kemajinya kepada masyarakat, kami beli tanah di dalam hutan. Di masyarakat. Apa, beli tanah? Ya, tanah di dalam hutan. Ya. Kapling atau beli? Kapling. Oh, kapling. Kemajinya selalu saling. Sedangkan pihak hutanan tidak pernah memberikan itu. Bersih, kasihan teman-teman aja nanti. Mereka banyak yang terlihat. Bersih, sedangkan yang mereka. Bersih, nanti di nasihat. Apa kaitannya dengan pencalegan ini? Itu jadi bahan kampanyenya. La ilaha illallah. Ya, jadi jual beli itu harus barang yang dijual itu dia jelas barangnya. Harus dia jelas barangnya, kemudian harus dia miliki barang itu. Barang itu harus dia miliki baru dia bisa menjualnya. Nengke amun tanah negara, ya ke ngepiang ini. Ini ya ngepiang calak. Kemudian sekarang tanah yang akan dia jual ini sudah pasti ke tanahnya. Deneman, sedangkan barang yang dijual itu harus dia pasti. Ya, barang yang kita jual harus kita harus pasti barang itu. Misalkan jual HP, misal HP apa misalkan iPhone, ngene-ngene kah? Jelas barang, no? iPhone 5, ngene-ngene jelas barang, no? kah? Atau Honda Vario. Vario apa jenisnya Vario, no? Kelewe jenisnya, apa sih terkenal? Vario CS karena,
Vario CB, nah, tahun sekian, jelas barang lo. Kemudian dia sudah miliki barang itu, ini barang itu, dia miliki, enggak ke barang dengan jual. Ngobeh hukum jual barang dengan, haram dek kanggo, harus neyeng yang barang itu, kemudian ngejelas barang. Kenekan deman bedue ini, bahkan tanah negara kena jual ini. Kemudian kalau dia jadi, ngeneng-ngeneng. Berarti dia menjual sesuatu yang bukan punya dia, yang kedua menjual sesuatu yang tidak jelas. Maka tidak sah jual belinya. Jual belinya tidak sah, tidak boleh ada akad di dalam itu, tidak boleh. Kenapa? Karena barangnya belum jelas. Kapan bisa ada akad? Kalau sudah barangnya jelas. Kemudian kalau sudah dia miliki barang itu, dia miliki barang itu atau dia menjadi wakil si pemilik barang, baru kemudian boleh melakukan akad. Mun dia neman dia ngepiang barang atau dia neman dia jadi wakil pemilik barang, enggak boleh dia melakukan akad. Atau barangnya belum jelas, maka tidak boleh dia melakukan akad. Marah dengan jual manok dalam karung no. Hah, si beli manok nembe ini dalam karung tok neneh kan. Buka dulu pokoknya ini dia beli wah ini. Pada marah beli 4 dalam telaga. Ngaji pira 4 setelaga ini sekian kan. Sorok-sorok dari sini 4 ternyata. Kan repot ini. Nah, Islam enggak mau begitu, harus jelas apa nak jual no. Ya, sehingga kita antara saling reda. Ya, kemudian barang yang dijual harus barang milik si penjual atau dia adalah wakil dari si pemilik barang, baru dia boleh. Ya, entah lepas dari pencalegan ini. Saya ini mau nangannya kena berdagang, jangan, enggak boleh dilakukan akad, akad jual beli enggak boleh. Ya, lepas dari itu semua. Jelas antum? Kan ngeri itu arak dan ngene yang kena berjual ini. Wallahu taala alam. Itu kalau dia merampas punya orang, ya. Kalau dia merampas punya orang, ini kan punya, ini bukan punya dia ini. Iya, ini bukan punya dia, punya siapa ini? Punya siapa? Negara punya. Kerepot temalik ini. Angka ke si lombok-lombok wah kah? Lombok-lombok. Wah, hidup enggak sekali ini lombok-lombok wah. Ya, beli tanah ambil si jamak-jamak ke tanah no kah? Ya wah lombok-lombok, alhamdulillah syukuri siara, insyaallah berkah ya. Daripada macam-macam aku saran tebareh, miak bahle doang bareh. Karena ya puat itu. Ya, jadi beli si jama-jama, ada kena sekali muntono bareh 10 are mu te. Tene arak sere, bismillah halur wah sok no lombok-lombok. Ngenten kan. Ya, harapkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini bahaya dakwah ini. Ya, apalagi ternyata itu tanah orang, tanah negara Malik. La ilaha illallah. Negara sih ngepiang negara. Kan selapu anti ngepiang ini. 280 juta manusia yang ngepiang negara ini. Menabi tanah negara berarti yang baik tanah 280 juta manusia berarti tanahnya. Kan repot jadinya, ya. Intinya bahwasanya tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya, kemudian tidak boleh menjual barang yang dia belum jelas. Lepas dari itu semua tadi ya, latar belakang pertanyaan, lepas dari itu semua, intinya syarat jual beli diantaranya harus jelas barang no, harus memiliki barang no, ya. Jangan sampai menjual barang yang bukan barang kita. Jelas nggih? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Masih arak ke? Nggih, nyambung apa ini? Sila. Kita nunggu salah seorang jamaah wudu biasa bin naik paru basah, deket mata naik separuh dengan basah. Dari apa ke apa yang kita lakukan pada seorang yang wudu tersebut? Apa kita lakukan pada orang yang wudu tersebut? Kita jagur ke dia, kan oke? Ya, mun kejangkana besok naik, ya kejangkana besok naik, maka suruh dia menyempurnakan. Kejangkana besok naik ini. Dia kejangkana wudu besok naik ini engkah mata naik. Terus lepasna nenek ngono, badak kan di mana kena nempel ini lanjutan ngono.
Kenikmatan nempel ini lanjutan di saat dia berada di tempat, di saat dia berada di tempat wudu. Lagu nengke mumpi kita tene ternyata. Ya, wah suwe wah le masjid wah ya ketempur wah guru ne neng nu. Ya, maka ingetang ya. Neraka waildang ipen nae ni ngene kena ya. Ya, wailun lil aqabi minan nar. Ya, ini mata kaki yang akan mendapatkan neraka, neraka wail. Ulang wudu pe. Kan ulang wudu karena wah ilang mualat nu. Wah ilang terus menerus sino. Lagu mana masih di tempat wudu suruh sempurna yang lanjutang di mata besuk mata naik ini lanjutang ya ngano ya mulai tono tono na lanjutang engkau mata naik selesai lah ni lagu mana cak sampai leka berkati di masjid tono kendaitan ngano ulang suruh yang ulang jelas cepe ngambil karena begitu sampai di sini hilang terus menerus sino. Ya, mualat sudah hilang karena mualat diantara syarat sahnya wudu. Jelas nggih? Para jamaah jelas para jamaah? Alhamdulillah. Masih ara terus buih wah ini. Nda narang ngenteng. Alhamdulillah. Baka buih wah ruana semayna wah niki mudah-mudahan niki bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan adalah niat bagus dan niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini pertama nunggu salat. Ya, salat Isya mudah-mudahan selama kita duduk di sini kita mendapatkan pahala melaksanakan salat. Kemudian kita duduk di sini menuntut ilmu, mempelajari agama Allah. Mudah-mudahan temu pahala nuntut ilmu. Tekati endah sebagai lengan ipino bersilaturahmi. Ya, nyambung hubungan ke cesemeton Malik bekah mudah-mudahan pemu pahala menyambung silaturahmi. Arah lian terapi dah datang saling ziarahin karena saling kenal, saling mengetahui. Ya, bermudah-mudahan dah epi mendapatkan pahala saling menziarahi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Wajib nemau cintaku ngene Allah bagi orang yang saling mengunjungi karena aku ngene Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saling kunjungin satu sama lain karena kita sama-sama hamba Allah, sama-sama orang muslim. Karena itu kita saling mengunjungi, maka wajib temau cinta dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu niatkan para jamaah sehingga sekali leka apa ini dina sekik mupi pahala lagu luwe. Ya, nangono angkun te bebisnis pahala ini. Ya, sekali leka neluwe mutep pahala. Ya, ndak hanya sekali leka sekik pahala ndak neluwe-luwe pasang niat. Innamal a'malu binniyat. Pahala amalan itu tergantung daripada niatnya. Luwi niat tengeno ba insyaallah luwi pahala nanti insyaallah. Mudah-mudahan seluruh niat kita niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia berbuah pahala dan mudah-mudahan gerak-gerik kita niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Niki dia para jamaah ya, berterima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya yang minta maaf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.